Kalian bersama tim Bungkot. Kali ini kita mendaki puncak Gunung Sangiang. Puncak Gunung Sangiang ini kita daki pada tanggal 25 Desember 2020. Oke. Mari kita saksikan perjalanan tim Bungkot ke puncak Gunung Sangiang. Oke. Oke, jam 12.37 ini perjalanan pendakian ke Gunung Sangiang pada ketinggian 2086 mdpl. Di gerimis mulai turun. Mudah-mudahan tidak deras sampai di puncak. Oke, kita nikmati perjalanan hari ini tanggal 25 Desember 2020. Ya. Oke, kalau mendaki ini ada tanda, pastikan menemui tanda ini. Ya, ini jalan menurun sedikit. Halo, ini ada yang antar kita ini dari tadi parkir pertama, terus diikutin pemandunya kita ini, Dogi pemandu kita. Yuk. Ayo lanjut. Yuk. Oke, setelah pulang ke 15 menit nih jalan. Istirahat dulu di sini. Tarik nafas. Luar biasa. Sejuk. Udara sangat menyegarkan. Ini Dodi pemandu kita nih. Kita ya. Berikan bonus loh. Ya. Belok kanan dulu kiri. Ya. Ini di sini ada pintu masuk. Pasumu akar. Pertama itu ya. Pertama itu. Ambil. Ya. Kanan yang dia boleh. Oke. Sampai nemu tanda panah. Jalan terus sampai nemu tanda kuning tadi itu ya. Iya, yang merah. Yeah. Oke. Okay. Sip. Iya, tinggal lanjut aja. Berikutnya hanya ada satu jalur menuju puncak. Oke. Okay. Jadi perjalanan kita
Sampai di sini itu di dari hutan, pohon-pohon besar tumbuh dengan subur. Ini kawasan hutan yang dilindungi. Nah, salah satu ada pohon yang unik ini di pinggir jalur menuju puncak. Ya, ini bagi yang mendaki ke sini, kalau melewati ini berarti jalurnya udah benar. Ya, ini pohonnya unik dan cukup besar. Ya, oke. Ya, ini rombongan pertama, ada 4 orang yang memimpin perjalanan ini. Oke, jam 13.41 kita sampai di pos 1. Pak Edi, ya. Ditungguin dengan yang lagi ya? Ini rombongan. Nah, ini guide kita. Pengalaman kedua saya mendaki Gunung Sangyang. 3 minggu yang lalu. Oh, 3 minggu yang lalu. Hujan juga, tapi gerimis. Cuma maksimal setengah jam. Setelah itu cerah. Cerah. Mungkin karena pengaruh dari hutan. Tropis. Ah, mantap. Oke, kita break di sini. Mau buka pakilan hutan siang. Ya, ini pertama kali mendaki kehujanan. Pengalaman baru mendaki hujan-hujanan ya. Cuman kita memang udah di sudah disiapkan, diminta bawa jas hujan dan sebagainya, jadi udah siap untuk cuaca seperti ini. Oke, luar biasa, kita udah sampai di pos 1, lagi 1 jam lanjut sampai di puncak Gunung Sangyang. Oke, dua timnya nyampe. Ini udah nyampe di sini. Wah, mantap. Gimana? Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Berhasil 2 tongkat. Iya. Wah, sudah sampai di pos 1. Iya. Oke, ada. Dedet, makan dedet. Yuk, ya, ya. Pergantian. Oke, dari sini bisa kita lihat pemandangan yang bagus. Ah, Pak Dedam sudah pengalaman nih, sudah terbiasa sekarang daki ini. Semangat. Bawa logistik ya. Tempatnya banyak sekali nih. Oh, seimbang depan belakang bebannya nih. Iya, kita lagi sedikit ke atas ini. Sudah sampai, ya. Cuaca mulai cerah, tinggal tepi lagi terakhir ini tukang kawal kita nih, paling belakang. Tukang bangunan ini. Iya, oke. Okay. Ya, pelan-pelan sampai di puncak. Ah, keren. Oke, luar biasa pemandangan di bawah. Wah, keren nih, mantap nih. Pemandangan yang ini pemandangan luar biasa dapat dinikmati nih. Dengan hujan-hujanan akhirnya kita dapat menikmati view yang bagus. Matahari wow bersinar. Ya. Dan danaunya. Ih, danau apa tuh? Ada danaunya. Kok si danau di sana? Danau Tamblingan. Terlihat di sini. Iya. Oh.
kita menjelang puncak. Dari sini view luar biasa, Danau Tamblingan kelihatan ya. Lagi sedikit lagi setengah jam kita akan sampai, dan hujan sudah mulai reda, jalanan licin. Ini adalah rute menuju puncak yang paling ekstrim karena baru tadi hujan, sehingga jalan cukup licin. Di sini ada tali yang bisa membantu. Ini Pak Man lagi persiapan untuk megang tali ke atas ya. Jalan terlihat dibantu dengan talinya. Satu-satu ini lewat. Ya, ini adalah salah satu pohon yang sangat besar, mungkin usianya udah ratusan tahun ya, di tipe cemara. Ya. Beberapa meter menjelang puncak, pohon ini bisa ditemukan ya.